Bli-bli. Hi guys, so hari ini as you guys already guessed by the title, baru aku tidak sendirian hari ini. Perkenalkan dirimu. Hi guys, we're getting ready for Bruno Mars concert. Yay! Kita mau langsung get ready with me aja karena ini udah jam. Ini udah jam 2. Anyway guys, ternyata dia belum selesai nyatoknya. Poninya masih tuh bisa dilihat. Poninya belum selesai, jadi aku mau base makeup aja duluan. Kita pakai. By the way, kita tuh nonton konser Bruno Mars-nya itu day 3, jadi hari terakhir. Ini aja ya. Bagus. Kita nonton Bruno Mars tanggal 14 September day 3 dan kita itu dapatnya kategori 3A ya? Iya. 3A di sebelah kanan dari stage-nya. Dan hopefully nanti bagus ya harusnya view-nya. Semoga tidak kena restricted view. Finger cross. Harusnya enggak sih? Harusnya enggak. Dan kita itu dapat seat-nya lumayan bagus. Angkanya tuh kayak 155 sampai 159. Harusnya sih agak di tengah ya, dan tapi itu lumayan depan. Kita nomor 15 soalnya. Semoga bagus. Tapi kita enggak mau banyak berharap karena takutnya zonk kan. Jadi lebih baik kita kena surprise-nya aja langsung nanti. Woo! By the way, Bruno Mars itu datang ke Jakarta setelah 10 tahun. Jadi terakhir kali dia datang tuh 2014. Sekarang 2024, jadi udah kayak 10 tahun yang lalu. Oh my god. Oke okay guys, sekarang aku udah selesai base-nya. Sekarang aku mau lanjut langsung ke concealer. Tapi karena aku sekalian aja ya sama ibunda di sebelah sana. Lagi ngerol ya. Ini kacanya kaca. Apa ini tuh? Aku mau pakai ini dulu. Ya pokoknya ini sunscreen. Iya itu pokoknya sunscreen. Karena di luar haradang pisan. Betul. Thing first, kita harus selalu pakai sunscreen ya guys, SPF don't forget. Biar terlindung dari sinar UV. Bakal nyampe sana tuh around 4. Masih jam 4-an gitu ya. Jadi kayak masih ada cahaya ya. Matahari. Ya guys, tadi karena aku udah pakai base, aku langsung mau pakai concealer. Kita langsung pakai aja. Foundy dari Skintific. Skintific. By the way guys, dia tuh putih banget kan, bisa lihat enggak sih? Dia kayak pakai apapun itu shade yang paling terang. No. Oh my god. Actually ini enggak memutihkan, jadi kayak cuman sesuai warna kulit. Sesuai dengan warna kulit aja. Buat kalian yang curious, jadi aku itu ketemu sama Aurel. Kapan, Lel? Pertama kali kenal itu waktu di kampus, tapi bukan waktu kelas. Jadi teman kelompok aku waktu ospek itu adalah ospek teman SMP. Orientation. Renta. Aku, betul. PGU kalau di Prakmul itu orientation. Kita kenal di situ ya berarti? Iya, terus sama branding. Ternyata sekelas semester 1 sampai 3. Apa ini pertama kalinya ya dia bawain lagu itu? Die with a Smile. Kayak setahu aku sih ini pertama kali. Dia We're pertama special. Kali konser di Jakarta dia nyanyi lagu itu. Die with a Smile. Akhir. Sheesh! Dangerous man. Kita. Dia pakai concealer di bawah mata gak sih lah? Enggak. Gak pasti gak yang I kenain, cuman I gak legit gitu ya. By the way guys, kita tuh nonton berlima. Nanti ada KP, ada adiknya Dani, ada KP, ada Dani, sama satu lagi ada teman kita Michelle ya. Michi belum sampai guys, dia masih on the way. Selanjutnya, aku biasanya blush dulu baru alis sih. Ini alis dulu berarti. Aku alis dulu. Aku mau pakai blush. Tadinya aja karena aku lagi tuh bisa ya. Terus aku pakai Pavan. Kelihatan lah. Iya kan. Jadi aku yes. Lagi bikin alis. Bisa nggak? Kelihatan nggak nih begini? Kelihatan kalau alis mah. Dikasih ini blush. Ini ada orangnya guys, finally di sini. This is my favorite blush from Rare Beauty. Shade-nya happy. Jadi ini kenapa ya? Waktu itu aku request I request ya ke Yola. Iya sih? Iya, karena aku udah bingung banget. Kita temenan makin lama tuh kayak udah bingung mau ngasih apa lagi. Jadi kayak
daripada aku kasih hadiah yang gak kepake terus aku dia request. Kasih pilihan ini atau apa gitu aku lupa terus jadi kayak ya udah aku beliin ini sama karena ini aku udah penasaran banget dari lama terus kayak Aku tuh udah sempat beli blush. Iya yang Hope ya. Shade-nya Hope tapi itu kayak ngetone down warna kulit aku gitu loh jadi aku penasaran sama Happy akhirnya sampean deh. Yay! Akhirnya Happy. Oh iya aku lupa pakai contour. Emang apa? So next aku mau pakai contour ini dari Fenty Beauty yang shade-nya Amber. Nih aku nggak bawa contour jadi aku minjem contour dia. Yes. Ini emang berbeda shade ya? Maksudnya ada beberapa shade? Banyak, ya? Ada banyak. Ini kayaknya justru terang, makanya aku beli terang supaya... Ayo dulu aja. Hidung ya? Gitu, terus aku tinggal pakai tangan aja. Salah ya gue? Bener kan? Bener. Kita tuh belum pernah konser bareng gak sih lah? Belum. Belum deh kayaknya. Enggak kesampaian waktu itu kita mau Coldplay bareng. Iya, waktu itu mau Coldplay. Terus enggak kesampaian karena kita enggak dapat tiket ya. Enggak dapat itu warnanya gila banget dan itu cuman satu hari. Satu hari. Oh iya benar satu hari. Ini juga salah satu bucket list kita enggak sih? Iya, buat aku parah sih bucket list-nya. Lebay. Cukup enggak? Ada perbedaan. Yang kiri kurang deh kayaknya. Jadi tuh mana? Sini ya. Dia nggak bisa bedain kanan sama kiri. Aku itu bisa bedain, cuman ketika ketika kayak mendarat kayak kanan, aku kayak aku harus mikir dulu kanan yang mana. Ya, jadi nggak langsung gitu loh. Smiling next to Oprah and the Queen. Udah kali ya. Sekarang aku mau pakai alis. Lanjut, jadi pakai alis ya. Udah. Sekarang aku pakai bronzer. Momen krusial kayaknya harus pinjam kaca yang. Aku lagi pengen bronzer biar pipi tirus walaupun maksudnya walaupun tidak membantu banget ya. Aku pakai Rosy All Day. Oh kalau Rosy All Day aku cocok banget sama ini nih pensil alis sama eyebrow caranya juga bagus deh. Karena dia tipis banget ya, kecil banget. Oh. It's very thin. Anjay, bagus gak? Anting nih segede gambreng warna gold. Kayak supaya lebih kayak Bruno banget gitu loh. By the way nanti dia, oh nanti ya nanti. Stay tune guys, nanti kita bakal spill juga outfit kita. Ini berbeda banget dari aku. Iya, ini bukan Aurel banget ya. Aku biasanya pakai outfit-outfit aku polos, feminine. Iya, feminine. Ini tuh karena mau Bruno ya, jadi kayak dia agak sedikit berbeda. Betul. Buat kalian, dia tuh benar-benar kayak dia kayak definisi 1000% RBF frosting face. Dulu tuh pertama kali aku ketemu dia, aku tuh takut guys, kayak lewatin Olel, aku panggil dia Olel by the way. Aku lewatin Olel itu bener-bener kayak ini orang serem banget, kayak galak banget gitu loh. Tapi kalau kalian udah tahu, enggak kok. Di hatinya Hello Kitty. Enggak, aku enggak galak, aku cuma mukanya aja. Aku mau pakai contour sedikit di jawline. Dikit aja. Aku akan pakai kontur aku yang tadi aku pakai untuk eyeshadow dikit aja yang kayak cuma biar ada warnanya aja. I think that's it for. Aku mau pakai setting straight tapi nanti aja. Mau lanjut lipis, my favorite part of makeup itu sekarang lipis. Karena aku mau langsung lanjut ke lipis deh. Kita bikin lip liner. By the way, kayaknya gue gak pernah pakai gini-ginian ya? Enggak, karena oh gitu, pick me. Lu gak pake blush ya? Pake. Anyway, aku tuh kalau kena panas, mukanya merah, jadi kayak kepiting rebus. Kayak kepiting rebus, jadi kalau misalnya aku pake blushnya pink banget gonjreng, aku kayak orang sunburn. Iya yeah, betul. Di sini kita langsung, we're gonna change our outfit. Jadi sekarang aku mau ini dulu deh. Nyatok guys, jadi kita udah selesai finally. Sekarang kita mau outfit check. Tada! Jadi aku pakai tube top sama jeans. Tuh. Terus ini pakai apa? Gak ada bro. Masuk. Tuh guys. Support teman. Support teman. Pakai kemeja, pakai tank top. Olel jarang banget guys pakai outfit kayak gini. Biasa dia tuh muter dong. Dia jarang banget pakai outfit kayak gini. Coba muter. Waduh, kayak boneka gue. Terima kasih. Woo!
guys, jadi sekarang kita udah selesai get ready with me dan outfit check. Wish us luck. Kita dapat parkiran karena pasti akan semacet itu sih. Anyway, so nggak bakal lagi without any further ado. Sekarang kita langsung mau on the way. Guys, see you. Thank you.
We're unable to take your call at the moment. Please leave a message at the tone. I'm in Jakarta right now. And I called to tell you. Aku kangen kamu sayang. It's my last night in Jakarta, girl. I just wanted to tell you. Aku kangen kamu sayang. You know what I want to tell you? I want to show you. I'm up here missing you, girl. Think about those times I used to pick you up, take you to the dance floor and be like, I dreamed of you. Jam 2. Gak boleh ngomong aja sih.